Kabar gembira guys, di sini kita panen banyak skin limited ya guys ya. Wah benar-benar guys, Moontoon sekarang udah baik banget guys. Kita dikasih skin gratis lagi. Jangan lupa kalau kalian suka video ini, kalian like dulu video ini. Oke, jadi ini kan Mobile Legend bentar lagi mau ulang tahun ya. Nah, jadi untuk skin gratis ulang tahun ini hadiahnya ditambah guys. Nah, ini dia eventnya. Jadi di sini ternyata kita juga bisa dapatin skin epic limited Kagura secara gratis. Jadi nggak cuma skin si Akai ya. Kemarin kita mengira yang dapat skin gratis ulang tahun yang ke-8 itu adalah cuma si Akai. Nah ternyata juga ada skin Kagura guys. Gila. Ini kemarin kita kira ini skin epic shop ya guys ya. Ternyata bukan coy. Ternyata dia muncul di sini. Kalau muncul di sini berarti ini ada hubungannya sama event ulang tahun Mobile Legend yang ke-8. Dan dia gambarnya di samping skin Akai. Yang mana skin Akai ini kita udah tahu ya, dia bakal dikasih secara gratis. Nah, kemungkinan untuk skin Kagura itu juga harusnya dikasih secara gratis. Jadi kita antara dua nih, kita bisa dapatin salah satu. Jadi kita pilih salah satu, kita mau skin gratis yang mana? Mau skin gratis Akai atau skin gratisnya si Kagura? Atau kemungkinan kita bisa dapat dua-duanya. Wah, semoga bisa dapat dua-duanya secara gratis ya teman-teman ya. Jadi nggak cuma salah satu nih. Semoga kita bisa dapat kedua-duanya secara gratis coy. Untuk kalian yang mau lihat seperti apa efek gameplay dari skin Kagura ini dan sama skin Akai, kalian bisa nonton di video kita yang kemarin ya. Kemarin udah kita review, udah kita reaction juga seperti apa efek dari skin yang terbaru ini. Kalian bisa nonton di video yang kemarin, linknya gua cantumin di deskripsi di bawah. Jadi di sini nggak cuma ada skin ya, ternyata di sini kita juga bisa dapat border teman-teman. Nah ini border gratisnya, dan di sini ada efek recall dan juga ada battle emote ya guys ya. Ini sih kayaknya ulang tahun Mobile Legend bakal meriah ya teman-teman ya. Nih di sini kita disuruh nge-share, terus ada bagikan selama 3 hari. Jadi kalau kita nge-share selama 3 hari. Cuma nge-share doang ya, kita bisa nge-share ke Facebook, ke WA, ke sosial media kita. Itu nanti kalau kita share selama 3 hari kita bisa dapat battle emote. Tuh gampang banget ya dapatinnya ya, cuma nge-share selama 3 hari doang guys. Tuh ini dia guys, tuh bisa dapat border ya. Bordernya kayak gini teman-teman. Tuh ini bordernya, ini battle emote-nya. Tuh kayak gini lah ya pokoknya ya. Nah kalau kita udah nge-share di sini kita bisa nge-claim ya hadiahnya ya. Nah tuh bisa kita claim teman-teman. Dan BTW di sini untuk jadwal rilis eventnya kapan bang? Di sini udah dikasih tahu Moontoon ya. Ternyata untuk jadwal rilis eventnya itu tanggal 27 September. Jadi artinya bulan ini guys. Jadi eventnya akan dirilis bulan ini di tanggal 27 September. Jadi kita tunggu aja beberapa hari lagi ya. Dan ini Ori Server ya. Jadi ini jadwal rilis di Ori Server. Lumayan ya bisa panen skin gratis. Nah nanti eventnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini kemarin udah kita bahas juga eventnya. Jadi di sini tuh kita disuruh untuk main monopoli. Jadi selain main monopoli di sini ada quest juga yang harus kita selesaikan setiap harinya coy. Jadi kalau kita mau main monopoli kita harus kumpulin dadunya dulu ya guys ya. Nih satu login 1 hari dapat 20 dadu, mainkan 1 pertandingan dapat 20. Totalnya kita bisa dapat 40 dadu setiap hari guys. Dan di sini ada quest tantangan mingguan ya kayaknya ya. Nah nanti untuk token yang udah kita kumpulin, nanti tokennya itu bisa kita tukarkan sama skin gratis yang ada di shop ya. Nah ini dia untuk bagian shop eventnya. Nah ini guys kemungkinan ya, kemungkinan untuk skin Kagura besok itu kemungkinan Kaguranya akan dimunculin di sini. Harusnya ya, harusnya skin epic Kaguranya akan dimunculin di sini berbarengan sama skinnya si Akai. Dan untuk border sama efek recall juga ada di sini ya. Jadi nanti bordernya akan muncul di sini, tuh efek recallnya juga akan muncul di sini. Bisa kalian ambil dari bagian event shop ya guys ya. Jadi kita di sini disuruh mengocok dadu ya guys ya. Kita kocok aja dadunya terus tuh. Kita kocok dadunya, nanti monopolinya akan berjalan ya guys ya. Tuh. Ini kemarin udah kita bahas juga sih. Mungkin kalian udah tahu ya, udah gua bahas sih kemarin. Nah, kita tinggal ini guys, kita tinggal naikin
level-level dari karakter kita. Jadi semakin tinggi level dari karakter hero kita, maka semakin banyak nih untuk kupon yang bisa kita dapatin setiap harinya. Tuh, tinggal kita kocok aja ya dadunya terus ya. Tuh, begitu guys. Kita tinggal upgrade level hero aja sih. Tuh, mungkin kalian udah tahu ya karena kemarin udah gua jelasin. Nah, sekarang kita lanjut ke event yang berikutnya. Ini ada sesuatu yang bikin gua curiga. Ini kan eventnya ada dua nih. Nah, ini guys. Ini bikin gua curiga nih. Nah, ini. Jadi kemungkinan untuk skin gratis Akai sama Kagura ini kemungkinan bisa aja eventnya itu dipisah. Jadi untuk event yang Monopoly ini bisa aja khusus untuk dapatin skin Akai. Dapatin skin Akai sama dapatin kayak border sama efek recall. Nah mungkin dapatinnya khusus dari sini. Nah bisa aja untuk skin Kagura itu bisa aja eventnya dipisah. Bisa aja skin Kagura ternyata dapatinnya itu dari sini. Nah gua curiga guys sama event ini. Karena eventnya ini mirip-mirip kayak event skin gratis yang sebelumnya ya. Questnya itu mirip banget guys. Kita disuruh login, disuruh mainkan beberapa pertandingan setiap hari, terus disuruh login setiap hari, login 2 hari, terus disuruh login selama 10 hari. Nah kalau kita udah dapat semua koinnya, nanti koinnya itu bisa kita tukarkan sama skin gratis. Tapi sayang di sini karena eventnya masih uji coba, jadi hadiahnya itu sementara diganti sama hero gratis dulu. Nah ini gua curiga siapa tahu nanti kalau misalnya event ini udah dirilis di Ori server, siapa tahu ternyata untuk box gratis ini tiba-tiba kita bisa dapatin skin gratisnya si Kagura dari sini. Nah, gua curiga guys, gua curiga untuk dapatin Kaguranya itu dari sini guys. Gua curiganya sih dari sini ya. Kayaknya guys, kayaknya nggak cuma skin Kagura, kayaknya kita juga bisa dapatin kayak skin epic yang lain ya. Jadi kita disuruh pilih nih, kita mau pilih skin epic yang lama atau ngambil skin epic yang terbaru yaitu si Kagura. Dan ini juga boxnya itu bisa dipilih ya. Di sini katanya buka untuk memilih salah satu hero. Nah semoga nanti kalau seandainya dirilis di Ori server, semoga diganti menjadi skin. Dan skinnya itu bisa kita pilih sendiri. Dan semoga salah satunya ada skin gratis yaitu si Kagura tadi. Nah gue curiga guys, gue curiganya Kaguranya itu dari sini sih dapatinnya. Ya karena questnya itu mirip-mirip kayak quest skin epic yang sebelumnya.